Sebagai peraih predikat juara di ajang Porprov ke-9 Riau tahun 2017 lalu, Kabupaten Bengkalis tentu berambisi kuat untuk mempertahankan gelar tersebut di ajang Porprov Riau ke-10 tahun ini. Bahkan Bengkalis telah memasang target 130 medali emas di Porprov Kuanseng nanti. Tidak hanya mengenai target medali, bahkan KONI Kabupaten Bengkalis sudah mengancang-ancang bonus yang akan diberikan kepada atlet yang sukses mempersembahkan medali bagi kontingen Bengkalis. Bahkan untuk besaran bonus nanti pun dipastikan akan lebih besar dari bonus yang diberikan saat Porprov sebelumnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KONI Bengkalis Dharma Firdausi Tompul. Pihaknya telah memperkirakan untuk bonus yang diperlukan diestimasi incaran 130 medali emas sekitar 8 miliar rupiah. Hal ini pun akan diajukan ke Pemkap Kuansing sebagai bentuk penghargaan bagi prestasi di ajang Porprov. Untuk diketahui, Kabupaten Bengkalis sendiri sejak dua Porprov sebelumnya, yakni Porprov ke-8 Inhu tahun 2014 dan Porprov ke-9 Kampar tahun 2017, sukses merebut gelar juara umum Porprov Riau. Dan pada Porprov ke-10 November nanti, Bengkalis mengusung jargon siap cetak hat-trick juara umum Porprov Riau. Heronas melaporkan.